Bismillah. Hai, ini dia cara membuat blower kipas peniup manual. Kita siapkan batang kayu besar dengan panjang sekitar 1 meter. Lalu lubangi seperti tabung. Ukir dari bagian luar sedikit ruang persegi panjang dan beri lubang kecil di kedua ujungnya. Lalu buat penutup yang pas di kedua sisi ujungnya. Buat juga lingkaran yang lebih kecil sebagai penahan bulu dalam tabung untuk menghasilkan angin. Ukir bagian tengah kayu untuk menahan bulu. Siapkan bulu dan tali. Ikat bulu sedikit demi sedikit seperti ini. Lanjutkan hingga panjang. Lalu ikat melingkar di sisi kayu yang sudah diukir tadi. Lubangi sedikit kedua tutup tabung. Buat katup penutup tipis seperti sebagai ini sebagai penahan keluar masuknya angin. Panaskan getah untuk melekatkan katup dan tempel di bagian dalam lubang penutup. Pasang kayu pendorong seperti ini. Masukkan bulu dan pasang penutup di kedua sisi tabung. Kemudian tutup sisi tabung yang berlubang tadi dengan kayu persegi panjang yang dilubangi bagian tengahnya. Blokir udara dengan melekatkan tanah liat di tiap sisi penutupnya. Dan blower pun jadi. Itu dulu untuk kali ini, semoga bermanfaat. Bye bye.